Baca ku sayang yang menangis ke istana negeri buat kepentingan rakyat yang menderita. Takkan ku tertambah para penderitaannya karena kita semua salah paham tentang corona. Gara-gara itu bukan virus menempel di benda diyakini itulah yang masuk ke manusia. Padahal virus juga merayap di ruangan. Meski sedikit 11 ribu liter udara kita hirup setiap hari. Satu diskotik banyak banyak terbakar. 7 banyu patah terkena jenuman. 712 melonjak pasien terpapar cemar corona. Mungkinkah mereka orang yang corok-corok atau karena menghirup embusan orang lain. Ikas dalam sirkulasi asing yang tertutup untuk beberapa waktu. Sementara sekapan pengungsi Rohingya senyum menikah di perumahan. Apa-apa pengungsi menjaga higienis. Apakah manusia perahu punya disinfektan? Sedangkan untuk ini saja mereka semua kesulitan. Alhamdulillah mereka aman saja. Kenapa banyak yang belum paham paham? Salah paham ini membuat salah penanganan. Apa juga jika sudah ada data, kenapa masih pakai prediksi bahwa manusia tertular corona karena kondisi fisik yang lemah, karena insan dalam satu ruangan dengan penderita. Jadi yang harus diperhatikan adalah tempat-tempat yang berasing, di gedung, di pesawat, di kapal dan di mobil. Sistem dan sirkulasi juga aturan harus dibenahi. Mungkin Bapak Presiden tak percaya saya, untuk itu mohon lembaga riset dikerahkan untuk mencari transisi berbasis real, untuk mencari kenyataan menelannya virus corona. Pemerintah saya mohon riset statistik adalah mudah mencari random 5.000 orang dengan perincian 1.000 orang penderita corona dari kalangan obat. 1.000 orang penderita corona dari orang perumahan. 500 orang random dari perumahan. 500 orang random perkampungan. 500 orang random dari jalanan. 500 orang random dari tempat wisata. Pelaksanaannya diserahkan pada lembaga statistik yang kompeten. Jika dugaan saya ini benar berdasarkan riset, apakah cukup percaya hipotesa dari saya? Maka Pakdes tak akan membiarkan masyarakat yang dipandai di gunung, di tempat wisata, juga yang ada di jalanan. Pemerintah akan lebih konsen mengawasi kualitas udara di gedung-gedung, di transportasi. Tak ada lagi jalan hidup, tak ada lagi manusia disemprot, tak lagi gedung dicuci, tak lagi jalan dijadi. Tak melarang ojek, tak melarang pedagang, tak melarang pandu berusaha. Asal sehat pakai mika dan mas.
masker, tetap jaga jarak. Mohon diperhatikan karena efek penutupan tempat usaha memiliki dampak sangat besar bagi mereka yang tidak punya tabungan, dan mereka itu adalah orang-orang kecil. Jika salahnya adalah salah karena logika bagaimana corona itu menyebar, maka sebaiknya kita pakai ilmu modern, yaitu ilmu statistik, untuk melakukan riset bagaimana penyebaran itu yang sebenarnya, tidak hanya menduga-duga, karena ini semua akan memakan ongkos kemiskinan yang sangat mahal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.